Selamat datang di segudang fakta mengejutkan dari seluruh dunia. Estonia adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi pemungutan suara online pada tahun 2005. Sekarang dikenal sebagai Eswatini, negara ini mengubah namanya dari Swaziland pada tahun 2018 untuk menghindari kebingungan dengan Swiss. Perusahaan Fiji Water memasang iklan lelucon yang mengatakan, labelnya bertuliskan Fiji karena tidak dikemas dalam botol di Cleveland. Karena tersinggung dengan hal ini, Cleveland melakukan beberapa tes yang menunjukkan bahwa air keran mereka sebenarnya lebih murni daripada air Fiji. Finlandia mengadakan acara tahunan, Beer Floating, di Helsinki, di mana para peserta mengapung di sungai sambil minum bir. Gabon memiliki satu-satunya reaktor fisi nuklir alami di dunia. Gambia menjadi salah satu negara dengan bentuk paling aneh di dunia. Perbatasannya mengikuti sungai berkelok-kelok Gambia, dan sepenuhnya dikelilingi oleh Senegal. Gua Veryovkina di Georgia, merupakan gua terdalam di dunia dengan kedalaman yang diketahui 2.212 meter dan panjang total 13,5 kilometer. Pembagian Berlin Timur Barat lama hingga hari ini dapat dilihat dari luar angkasa melalui perbedaan penerangan jalan. Kevin Prince Boateng dan Jerome Boateng menjadi saudara pertama yang bermain melawan satu sama lain di Piala Dunia FIFA dalam pertandingan Ghana versus Jerman di Afrika Selatan, 2010. Pertandingan Olimpiade pertama berlangsung di Olimpia, Yunani pada 776 SM. Grenada memiliki taman patung bawah air. Dengan total 75 patung, patung tersebut hanya bisa dilihat dengan snorkeling atau scuba diving. Seluruh kota Antigua, bekas ibu kota Guatemala, merupakan situs warisan dunia UNESCO. Babi gini berasal dari wilayah pegunungan Andes di Amerika Selatan, bukan gini. Asal-usul nama hewan tersebut tidak diketahui. Orang-orang dari Guinea Bissau disebut sebagai Bissau gini. Meski merupakan negara Amerika Selatan, Guyana sebenarnya adalah negara berbahasa Inggris, karena pernah dijajah oleh Inggris. Haiti tanpa sadar memiliki bendera yang sama persis dengan Liechtenstein hingga tahun 1936 ketika kedua negara bertemu di Olimpiade dan kesamaan tersebut ditemukan. Setahun sekali di Oro, Honduras turun hujan ikan. Hal ini dikenal sebagai La Luluvia de Peces, dan tampaknya telah terjadi selama lebih dari satu abad, dan penyebabnya masih belum diketahui.